Ustaz, tolong dikoreksi bila salah. Saya mendengar bahwa ada ikhtilaf mengenai apakah kaum Khawarij keluar dari Islam atau tidak. Benar ada khilaf di kalangan para salaf. Khawarij itu keluar dari Islam atau tidak? Dan yang benar mereka tidak keluar dari Islam. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala memerangi orang-orang Khawarij, tidak diambil hartanya sebagai ghanimah, tidak. Dan istri-istrinya pun tidak dijadikan sebagai tawanan. Tatkala ditanya akuffaruhum akuffarun hum, apakah mereka kafir wahai Ali? Kata Ali radhiyallahu anhu, ikhwanuna minal kufri farru, mereka justru jadi khawarij karena lari dari kekufuran, takut kafir maka mereka menjadi apa? Khawarij. Ikhwanuna bagau alaina, mereka adalah saudara-saudara kita yang berbuat zalim kepada kita, maka kita lawan kezalimannya, ya. Meskipun Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh orang-orang apa? Khawarij. Namun yang benar orang-orang Khawarij ya tidak keluar dari Islam meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini.